warung kakakku. Kakak biasa menjual aneka makanan dan pastinya coklat tempe andalan buatan kakak. Oke, Mbak. Iya, Lang. Mbak, aku kan konsumen coklat bulan. Iya, Lang. Lang, kok mampir nih kebun blimbing, Mbak, wis pesen ngene iki karen Ciko. Oke, Mbak. Ayo, Cah. Ayo, hati-hati, Lang. Iya, Mbak. Bolangers, kami sampai di kebun blimbing nih. Tapi di mana kakak dan paman ya? Kami harus menemuinya supaya bisa segera ambil pesanan kakakku. Ya kak, Mbak Bay. Ayo dorong aja. Ayo. Mbak. Bolang. Yo lang, Rini lang. Yang panggil Mbak ngepek. Bolangers, buah blimbing yang ditanam di sini adalah jenis blimbing manis. Rata-rata umur pohonnya sekitar 3 tahun sudah bisa berbuah. Bunga belimbing akan tumbuh menjadi buah matang saat usianya mencapai 2 bulan. Kakak dan paman biasa menjual buah belimbing matang ke pasar. Harganya pun selalu stabil. Per kilo, kakak bisa menjual seharga Rp12.000. Belimbing benar-benar buah yang berkah ya. Merawatnya mudah, harganya pun menggembirakan petani. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Kayak gini. Mbak. Ya. Kita ketoknya sakit lah, ngayit di gawaning motor. Ya, Mbak. Kita ewangannya, Mbak. Belimbing yang baru kami petik ini harus kami tata dengan baik di motor supaya buah tidak rusak dan bisa dijual dengan harga yang bagus. Sepertinya sudah rapi nih. Kami ikut kakak dan paman ke tempat pembuatan chip belimbing yuk.